Min Klaten menyuguhkan hidangan sop yang memanjakan lidah. Tak heran jika makanan ini menjadi menu favorit. Harganya yang relatif murah menjadi daya tarik lain bagi masyarakat, terutama kalangan mahasiswa Mercu Buana. Menu pun berbagai, mulai dari sop iga, sop ceker, sop daging paha, ayam, dan lain sebagainya. Sop ayam, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan menu makanan ini. Di daerah Meruya Selatan, tepatnya di dekat kampus Universitas Mercu Buana, terdapat tempat makan yang menyediakan berbagai menu sop ayam, yaitu sop ayam Pamin Klaten. Kenapa Mbak Lili milih sop Pamin untuk jadi tempat makan Mbak Lili? Ya, soalnya selain murah, apa sih yang bikin Mbak Lili tuh tertarik banget sama makanannya sop Pamin? Itu tadi, selain murah, Indonesia, dan saya tuh sangat menikmati menjadi makanan sop Pamin. Menu favorit di sop Pamin ini apa aja sih? Sop ceker. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba sop ayam Pamin Klaten, silakan datang ke Jalan Meruya nomor 19, Jakarta Barat. Dengan saya, Dina Matuhai, melaporkan.